bertemu lagi dengan saya, Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya mau review lagi. Seperti yang kalian lihat, ini sekarang saya lagi ala-ala trail running stylenya, karena hari ini saya mau bahas produk terbaru dari Bogabo. Lagi-lagi Bogabo ngeluarin tas Hydropack seri terbarunya. Kalau dulu ada seri Zoya 10 liter, sekarang ada lagi seri Osmo yang berkapasitas 10 liter juga. Gimana fiturnya? Langsung aja kita bahas. Oke, kameramen, saya minta bangku. Saya minta satu lagi tas Osmo-nya dibawain ke sini biar teman-teman lihat gimana fiturnya. Oke, thank you. Ini langsung aja kita bahas untuk fiturnya. Yang pertama kita bahas bahannya dulu. Untuk bahan depannya, dia menggunakan bahan stretch, yang pastinya bahan stretch ini nantinya akan mengikuti postur tubuh kalian. Pastinya ini nanti akan sangat nyaman saat kalian gunakan untuk trail running. Oke, ini dia. Jadi kalau untuk bahan belakangnya lagi, dia menggunakan bahan double mesh berupa puring seperti ini. Nanti aja kita bahas lebih detailnya, kita di bagian depan aja dulu. Oke. Untuk kompartemennya, dia terdiri dari beberapa kompartemen. Jadi ini nanti sangat fungsional digunakan di saat kalian lari. Untuk kompartemen utamanya di bagian sini, ini ada tempat water bladder di sininya ya teman-temannya. Untuk kapasitas water bladdernya ini bisa sampai 2 liter seperti yang saya gunakan sekarang. Ini saya menggunakan water bladder yang berkapasitas 2 liter, masih sangat nyaman sekali untuk digunakan. Di sini dilengkapi dengan handle atau hook untuk water bladdernya. Jadi water bladder kalian nanti tidak akan mudah bergeser di saat kalian lari. Di sini ada sekat lagi di bagian dalamnya. Ini nanti terserah kalian mau taruh apa di sini, karena lumayan luas juga kurang lebih sama tempat water bladdernya ini tadi. Terus lagi di bagian depan ada satu kantong atau pocket lagi yang dilengkapi dengan resleting. Untuk resletingnya dia menggunakan daun resleting YKK ya teman-temannya. Pasti ini awet resletingnya. Nah, di sini kalian bisa taruh jas hujan nantinya untuk bagian depan karena lumayan luas juga. Bisa taruh headlamp. Jadi bisa ditaruh di sini. Jas hujan juga masih muat banget di bagian depan ini. Bagian depan ini juga dilengkapi dengan stopper yang berupa tali elastis ada di bagian bawah ini. Ini fungsinya untuk tracking pole nantinya. Untuk tracking pole-nya sendiri biasanya yang digunakan untuk trail running itu yang tipe Z, bukan yang tipe teleskopik, karena untuk teleskopik itu biasanya kan lebih panjang dan juga lebih berat. Nantinya juga pasti tidak akan terlalu nyaman kalau kita bawa menggunakan tas ini. Jadi disarankan untuk tracking pole-nya yang tipe Z. Jadi karena itu lebih pendek, jadi lebih nyaman untuk digunakan di sini. Untuk buckle-nya dia menggunakan buckle acetal case ya teman-teman ya. Oke, kita ke bagian sampingnya. Ini ada lagi nih di sini ada elastis pocket di sini. Bukan pocket sih, untuk bagian sininya pinggangnya dia elastis, dilengkapi dengan kantong atau pocket lagi di sini. Ini serbaguna, terserah nanti kalian mau taruh apa di sini, seperti cemilan-cemilan, obat-obatan bisa kalian taruh di sini, atau seperti saya saat ini ada tisu di sini. Alright, nah ini ada di sisi kiri dan kanannya sama ya. Jadi ada dua kantong juga nih di sini. Jadi sekarang total untuk bagian sini aja kantongnya ada berapa nih? Ada kompartemen utama di sini ada satu, tapi di dalamnya masih ada sekat lagi. Di bagian depan ada satu kantong lagi, ada tiga ruang nih sudah nih. Terus di bagian samping ada satu, di sini satu, udah ada lima kantong. Jadi kalian nanti bisa banyak membawa bawaan di saat menggunakan tas Hydropack atau fast trail running ini. Sekarang kita ke bagian belakangnya. Bagian belakang dia menggunakan double mesh yang berupa puring. Untuk puringnya dia lebih besar dibandingkan dengan yang seri terdahulu. Yang seri terdahulu memang menggunakan puring juga, tapi itu lebih rapat. Kalau ini lebih besar dan double untuk puringnya ini ya, sudah double mesh. Jadi dipastikan nanti untuk airflow sistemnya itu akan berjalan dengan sangat baik di tas ini. Jadi saat kalian menggunakan tas ini, kalian tidak akan terlalu merasa gerah. Oke, ini dilengkapi dengan strap dada yang berupa buckle juga, dilengkapi dengan tali webbing di sini. Jadi ini nanti yang akan
mengikat tas ini di tubuh kalian. Jadi kalian tinggal disesuaikan aja nanti dengan sesuaikan dengan postur tubuh kalian. Karena dia menggunakan bahan stretch ini tadi, tinggal kalian adjust aja nanti ininya, pasti di tubuh kalian akan terasa kuat nantinya untuk ininya. Nah, untuk di bagian depannya ini yang berbentuk face ini tadi, ini dilengkapi dengan ada beberapa kompartemen lagi. Ini dia, untuk yang pertama di bagian sini, ini ada kompartemen yang bisa kalian gunakan untuk memasukkan botol minuman di sini. Siapa tahu kan kalian ada, biasanya kalau trail running yang untuk yang long trail running yang untuk waktu yang panjang, kalian bisa membawa minuman tambahan berupa minuman manis. Jadi kalian bisa taruh botolnya di sini. Di bagian depannya ada lagi nih, ada kantongnya lagi di sini. Terserah nanti di sini bisa kalian gunakan untuk ya seperti yang di samping ini tadi, mau cemilan, obat-obatan dan lain-lainnya. Sama untuk bagian sebelah sini juga ada lagi, sama kantongnya persis seperti ini. Kalau saya biasanya untuk sebelah sini saya gunakan untuk taruh handphone seperti ini. Di sini juga bisa kalau untuk lebih, nah untuk handphone lebih nyaman di sini karena tergantung orang-orang. Orang ada tipenya yang sambil di jalan sambil tengok-tengok handphone, bisa di sini. Handphone juga sebenarnya bisa ditaruh di bagian depan ini tadi. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Di sini juga oke juga nih buat handphone. Oke, di sini juga sama. Cuman bedanya antara yang di sebelah sini dan di sini ada lagi nih kantong yang dilengkapi dengan resleting. Nah, ini berupa kantong yang lebih kecil dari yang lainnya. Tidak terlalu kecil sih. Jadi ini bisa buat kalian taruh-taruh benda-benda penting seperti kunci kendaraan bermotor, seperti uang di sini, supaya lebih aman karena dia dilengkapi dengan resleting. Jadi kalian tidak perlu khawatir nanti barang kalian jatuh atau hilang. Masih di seputaran sini nih yang mau saya bahas. Oke, ini biasanya kan kalau water bladder itu selangnya panjang, kalian bisa rapikan dengan memasukkan, nanti di sini ada strip reflektif di bagian sini. Ini fungsinya nanti di saat kalian berada di tempat gelap, dia akan memantulkan cahaya. Dan juga bisa kita gunakan untuk merapikan selang water bladder kita tadi. Karena kan pasti kita tidak akan nyaman nih kalau misalnya selangnya seperti ini, kita saat kita lari menjuntai-juntai seperti ini pastinya nanti akan mengganggu aktivitas kita. Jadi lebih baik kita taruh di sini jadi supaya lebih rapi dan juga tidak akan mengganggu aktivitas lari kita. Untuk strip reflektifnya dia ada di beberapa nih, di sini juga ada satu kecil. Oke. Di bagian sini ini. Terus kita kembali ke bagian depannya. Oke, ini di bagian sini juga ada strip reflektifnya seperti ini di bagian sini. Yang kerennya sekarang dari Bogabo, saat ngeluarin Tice Hydropack Osmo ini, dia memiliki banyak sekali pilihan warna yang warnanya juga cerah-cerah banget. Seperti yang lagi viral saat ini, menyala abangku. Jadi warnanya kalian nih banyak banget pilihannya. Seperti yang saya pegang ini ada warna biru lembayung. Birunya juga cuman ini, ada biru toska juga, ada hijau toska. Seperti yang saya pakai ini ada warna peach, ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hitam, dan ada juga warna ungunya. Pokoknya banyak banget pilihan warnanya, langsung aja nanti kalian kepoin. Untuk harganya sendiri dia harganya cuma 190 ribuan aja. Oke, ini nanti akan saya sandingkan nih. Saya punya seri Joya juga untuk yang sebelumnya. Tolong dong kameramen. Ini bukan untuk membandingkan ya teman-teman. Ini supaya kalian nanti bisa memilih disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, kalau untuk si Osmo ini tadi, dia lebih diperuntukkan untuk lari atau trail running ya teman-teman ya. Kalau untuk si Joya ini masih bisa digunakan untuk goes. Karena saya sendiri biasanya ini lebih banyak digunakan untuk goes. Karena memang untuk ruangnya juga lebih besar dan lebih banyak untuk si Joya ini. Jadi nanti kalian sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Dua-duanya bagus dengan kelebihannya masing-masing. Untuk bahannya, perbandingannya, perbedaannya dari si Osmo dan si Joya ini tadi, kita di bagian depan dulu ya. Untuk bagian depan, kalau si Osmo dia menggunakan bahan stretch, kalau untuk si Joya ini dia menggunakan bahan mesh dicampur dengan puring untuk bahannya. Terus bagian belakangnya dia untuk pori-pori bahan meshnya ini tadi dia lebih rapat. Kalau untuk si Osmo dia lebih
besar untuk pori-porinya. Kalau ini lebih besar, ini lebih rapat. Terus untuk kompartemennya, kalau kompartemen kalau di Zoya dia dilengkapi dengan resleting di bagian kompartemen utama dan kompartemen keduanya. Nah, kalau untuk si Osmo dia memang tidak dilengkapi resleting untuk kompartemen utamanya, tapi dia dilengkapi dengan handle atau hook untuk water bladder-nya di sini. Jadi tetap aman meskipun dia tidak menggunakan resleting. Terus untuk bagian depannya dia ada pocket yang pakai resleting di sini di bagian depannya, sedangkan Joya dia tidak, berupa mesh seperti ini saja. Untuk kompartemen yang di samping dan di depan bagian dadanya juga kurang lebih aja seperti ini. Hanya saja kelebihan si Osmo dia dilengkapi dengan tambahan pocket yang dilengkapi dengan resleting ini tadi. Kalau untuk si Joya kan dia udah kayak gini aja. Seperti ini kompartemennya langsung aja. Nah, berupa mesh seperti ini untuk bagian dadanya. Ada empat juga untuk pocketnya, untuk bagian dia sama, cuman ini untuk Osmo kelebihannya ada tambahan pocket kecil di bagian depan ininya tadi. Jadi nanti kalian tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kalian sekiranya lebih butuh yang mana. Intinya dua-duanya tas ini sama bagusnya dan sama-sama memiliki kelebihannya juga. Kelebihannya lagi nih untuk si Osmo, dia memiliki beberapa size atau ukuran. Ada 3 ukuran, ada dari M, L sama XL. Yang saya pegang ini adalah ukuran M, tapi untuk saat ini yang launching itu baru ukuran M. Mungkin nanti beberapa saat lagi, mungkin gak akan lama, Bogabo akan ngeluarin size L sama XL-nya. Kalian tunggu aja nantinya, pokoknya pantengin terus nanti untuk si Bogabo ini. Dia akan segera launching lagi untuk size-size berikutnya. Oke, sampai di sini dulu review saya tentang si Osmo yang berkapasitas 10 liter ini tadi. Thanks for watching, sampai bertemu di vlog dan review saya berikutnya. See you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.